Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Wah, makasih ya buat teman-teman yang masih setia nonton channel Aruna. Aruna usahakan selalu ada giveaway kok. Paling dekat diundi tanggal 1 November 2020. Wow, channel yang keren. Tersedia 5 slime kit buat teman-teman yang beruntung. Cara ikutannya gimana, Kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Oli. Wow, channel yang keren. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya. Tinggalkan jejak komentar di masing-masing videonya, baik video lama maupun video baru. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya di semua media sosial teman-teman ya, baik Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Bukti share wajib teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WA Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lem beningnya ya. Kali ini Aruna pakai lem Povinal. Tuang lem secukupnya, sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Selanjutnya tambah dengan aktivator. Ini Aruna bikin sendiri loh. Bahannya dari air. Bisa juga air mineral. Ditambah dengan gom. Oh, begitu Kak Aruna. Yang mau lihat tutorialnya bisa lihat di sini. Klik tautan di atas atau baca keterangan di deskripsi. Terus aduk-aduk. Nah, udah menggumpal nih, Aruna campur pakai tangan aja ya. Ini sekalian untuk membersihkan wadah. Mm.
sekarang Aruna mau simpan dalam wadah. Kemudian diamkan hingga bening sempurna. Nah, ini hasil setelah bening, teman-teman. Aruna mau main-mainkan ya. Nah, mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!